Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi. Kebetulan pagi ini saya sedang berada di Bagan Tanjung Kait. Kali ini saya sangat beruntung sekali bisa melihat pembuatan bagan di awal. Pembuatan bagan pancing ya, tuh bisa dilihat. Baru meletakkan bambu-bambu ke dasar laut. Mungkin nanti di situ jadi bagan tempat mancing. Baru pertama kali ini teman-teman saya lihat. Ternyata prosesnya kayak gitu ya. Ini bagan tempat saya mancing teman-teman, DS 13, bagan Bang Popai. Sementara itu sekitar 300 meter dari sini. Peletakan bambu pertama buatan bagan pancing. Katanya satu hari juga bisa langsung selesai teman-teman, karena untuk perakitan bambunya itu udah di darat, jadi tadi ditarik sama perahu bambu-bambu yang sudah diikat, langsung dibawa ditarik sama perahu. Jadi kesini tinggal pembuatan tiang-tiang pancangnya biar bagan kokoh. Seru sekali teman-teman melihatnya ya. Ini pengalaman pertama saya melihat pembuatan bagan pancing. Jadinya kayak seperti ini mungkin nih. Nah, di sono juga ada sebelah sono teman-teman. Tempat mancing bagan. Ini bisa kita dekatkan. Ada di situ ada yang lagi mancing juga teman-teman. Nah, di daerah sini juga banyak bagan-bagan buat mancing ya. Nggak jauh dari Pulau Pancang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.